Saat ini kita berada di Bukit Keramat. Bukit Keramat ini adalah bukit yang ada di kawasan Kecamatan Belang. Di sini ketinggiannya cukup tinggi ya, jadi bisa melihat laut. Laut di kawasan Belang dan sekitarnya. Dan di sini ada makam, jadi kalau kita ke sini harus hormat, terus tidak boleh berkata kotor. Itu ya. Coba kita tengok di sana. Di sana juga pemandangannya bagus. Nah, di sana itu, kalau di sana sudah masuk Desa Borgo, Minahasa Tenggara. Jadi kalau kita mau ke sini, di Bukit Makam Keramat itu masuk Desa Borgo. Kalau yang di sampingnya sana itu Desa Belang. Itu ya. Sama bocil-bocil di sini. Nah, itu adalah view laut di kawasan Minahasa Tenggara ya. Nah, itu, dan ini kalau aktivitas sore seperti ini hampir masyarakat sudah mulai ada yang pergi melaut ya di sore hari. Nah, kalau kita mau menuju ke Bukit Makam Keramat, ini kita memarkir kendaraannya di bawah. Terus kemudian kita berganti untuk menaiki ya. Menaiki atau kalau kita kembali menuruni setapak tangga kayak gini. Nah, ini kendaraan kalau kita dari ini. Nah, dan di sini juga ada beberapa makam, makam tua sepertinya ya. Di sini juga ada makam, makam yang sepertinya tua. Dan ini kelihatannya di sana lah. Nah, itu yang bukit tadi kita singgahi. Nah, ini adalah view dari ketinggian Bukit Keramat. Jadi di kawasan ini tuh memang diapit oleh beberapa bukit ya atau pegunungan, terus kemudian kawasannya memang di pesisir laut. Itu. Dan di depan kita itu ada jembatan warna-warni. Ini jembatan kecil gitu untuk menyeberangnya. Jadi ini semacam seperti pulau tersendiri ya guys ya. Dan jembatan warna-warni. Terus ini kita disambungkan langsung dengan pulau. Nah, ini sudah pulau baru dan itu pulau lain. Itu rumput apa, Mas Tanis?
Mana? Itu rumput laut. Nah, di sana ada anak-anak lagi batobo. Lagi berenang-berenang. Itu kok gak ada mesin nyawa sekali. Mesinnya dilepas.